Dulu ada yang mengatakan, saya seorang wakil rakyat yang seperti membuang masa dan bukan tugas saya untuk buat vlog seperti ini. Tapi ramai yang tak tahu. Ramai peniaga-peniaga yang berharap untuk saya bantu mereka dari segi promosi seperti ini. Dan kepada mereka yang mengikuti perkembangan saya, pasti tahu saya adalah seorang yang suka membina hubungan dengan masyarakat, tak kira di luar atau secara atas talian. Membantu ni bukan dalam bentuk wang ringgit saja. Bukan juga bila menjadi wakil rakyat baru berkemampuan untuk membantu. Jika anda juga berkemampuan, bantulah mengikut kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan. Ingatlah, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Assalamualaikum. Dah lama dah kita tak buat vlog jalan-jalan cari makan ni kan. Jadi hari ni saya nak ajak awak semua ke sebuah restoran yang menyajikan menu masakan tradisional negeri Pahang yang agak popular, itu gulai asam roh. Moh, jom. Lokasi kita kali ini di Simpang Fekra Ulu Kerut. Lebih kurang 30 km dari Maran dan lebih kurang 25 km dari Temeluk. Restoran ini bersuasanakan ala-ala kampung dan menyediakan semua resepi kampung. Suasana ala kampung, menu ala kampung. Menu utama di sini adalah menu-menu yang berasaskan asam rong. Ada daging asam rong, ada kaki ayam asam rong. Tapi yang paling bestnya ni, ha, gulai pakeng asam rong. Untuk pengetahuan, Alma, restoran ini menggunakan asam rong dari biji getah. Bukan buah pula tau, biji getah. Saya sekarang berada di warung di Kerut. Okay. So kita nak menikmati masakan kampung. Sebenarnya warung ni memang sangat famous dan dah pun viral. Ramai orang datang, orang luar pun datang kat sini kan. Jadi hari ni saya berkesempatan lah nak try menu-menu ala kampung kat sini yang memang begitu popular sekali dengan masakan asam rong dia dan juga daging salad. Ya. Asam rong ni, ni bukan asam rong buah perah tu tau. Ni asam rong, lo kenal tak ni? Ni generasi muda ramai tak kenal benda ni. Inilah buat biji getah. Biji getah. Biji getah ni masa saya kecil-kecil kita buat main serembang. Kita buat main congkak tau. Jadi asam rong ni dia punya bahan utama paste dia daripada biji getah. Tapi tak adalah bagi sebiji-sebiji biji getah macam ni. So dia akan potong isi dia, keringkan. Keringkan dulu. Lepas tu dia buat paste. Paste ni lah yang menjadi bahan utama dalam asam rong. Jadi hari ni saya nak cuba. Dia ada macam-macam asam rong ni. Ada asam rong daging, ada asam rong ikan. Yang ni ikan patin. Yang ni asam rong kaki ayam. Yang Allah tuanku favourite saya tau kaki ayam ni. Saya kalau kaki ayam ni memang suka, tapi berjalan berkaki ayam tak sukalah. Dan ada ni daging salad ya. Jadi kalau kita nak try menu banyak-banyak sekarang, ni pula banyak lagi menu dia yang sedap kan. Tapi the best dia yang kita nak cuba pada hari ni, tiga menu yang popular di warung ni. Mari kita cuba. Okay, kita ambil daging salai dulu. Okay, daging salai. Kemudian, awak pun nak tahu tak? Kalau saya makan ikan patin, saya mesti cari pipi dia. Kalau orang yang makan pandai makan ikan patin, memang cari pipi tau. Pipi ni sebab dia part yang paling sedap sekali. Kaki ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okay. Rasa dia memang unik. Pedas, tapi taklah pedas sangat. Okeylah. Saya sebenarnya tak kuat pedas, tapi ni saya boleh makan. Rasa dia memang best. Ikan patin dia. Sekejap. Memang best sangat. Harga halal pun. Memang kena lah, kena. Padan lah, ramai orang datang. Duyun-duyun datang ke restoran ni. Ke warung ni. Jadi, Mak pun
kena try kat sini. Ha, kita rasa pula ni kaki ayam ni. Ya Allah. Memang terbaik. Macam ni naik 2 kilo lagi hari ni. Confirm. Sekarang kita tengok ya. Ha, daging salai masak lemak dia ni. Tengok. Kita tengok kadang-kadang ada orang masak daging dia tu liat kan. Jadi kita tengok yang kat sini. Liat ke, lembut ke. Lepas tu kita tengok kuah dia. Kuah dia ni saya difahamkan pakai santan pure tau. Santan bukanlah santan kotak ke kan. Ini memang santan betul perahnya. Ha ya. Tengok pekat dia kan. Kita hirup sikit. Memang boleh ditagih lah rasanya. Akhirnya saya nak recommend awak semua datang ke restoran ni ya, sebab memang sedap, memang A orang kabar ya, dan menu-menu dia memang sangat tradisional, menggamit memori, rasa macam masa kenik-kenik dulu makan motok kita tu lah kan. Jadinya datang ke sini, jangan ragu-ragu, jangan was-was ya, dan teruskan juga mengikuti vlog saya, dan teruslah juga memberi kebaikan, membuat kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Senyum-senyum sokmo.